Al-Iman TV Sarana Penyubur Keimanan Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati amalina man yahdihillahu allahu fala wa man yudlil fala hadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar Para pecinta aliman kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa kita semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan kita masih diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah yang sangat mulia dan berpahala yang besar yaitu menuntut ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada kita semuanya dan menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat sebagai bekal ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pecinta ilmu yang dimuliakan oleh Allah kita masih membahas kitab Nida'atul Rahman di Ahlil Iman, yaitu panggilan Allah kepada orang-orang yang beriman. Kitab ini ditulis, ya, disusun oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini, kita akan membahas panggilan yang ke-25. Ya. Jadi kita sudah sampai Di panggilan yang ke-25 di antara uh, ayat uh, di antara panggilan-panggilan yang Allah sampaikan kepada orang-orang yang beriman yaitu ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang yang beriman kita akan membahas ayat ke-135 dari surat An-Nisa ayat ke-135 135 1, 3, 5, dari surat eh, uh, dari suratun nisa. Ya, jadi mari kita usahakan bagi para pecinta aliman semuanya yang menyimak kajian saat ini, marilah kita buka lembaran mushaf kita. Ya, mushaf terjemah atau mushaf yang ada di HP kita kita buka, kita simak bersama-sama. Semoga dengan menyimak uh, atau membuka mushaf kita kita akan diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema dari ayat ini 135 dari surat An-Nisa fi wujubil adli fi syahadah. Kewajiban berlaku adil dalam persaksian. Wa hurmati ittiba'il hawal mani'an minal adli fiha. Dan diharamkan mengikuti hawa nafsu yang itu akan bisa melencengkan orang dari buat buat adil. Ya. Jadi kami ulangi para peserta tema dari ayat ini, tema atau topik dari ayat yang akan kita bahas fi wujubil adli fi syahadah. Pentingnya keadilan ya berbuat adil dalam persaksian. Wa hurmati ittiba'il hawa almani min adli fiha dan haramnya mengikuti hawa nafsu yang bisa melencengkan seseorang dari keadilan dalam bersaksi. Kita baca firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada alillahi walau ala anfusikum أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تؤردوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا وهي orang-orang yang beriman jadi dalam ayat ini kita Harus merasa dipanggil Kalau kita ngaku beriman Maka kita dipanggil dalam ayat ini Seluruh orang-orang yang ngaku beriman Ya Mulai dari zaman Nabi Adam AS Sampai detik ini Sampai hari kiamat Ketika mereka punya iman Maka mereka dipanggil dalam ayat ini Wahai orang-orang yang beriman Kunu mina bil kisti Ya Jadilah penegak keadilan. Ya. Jadilah kalian penegak-penegak keadilan. Syuhada alillah. Yaitu kalian bersedia menjadi saksi karena Allah Subhanahu wa taala. Walau ala anfusikum. Walaupun itu terjadi atas diri kalian. Awil walidain atau terjadi atas kedua orang tua kalian wal atau terjadi atas kerabat kalian. Ia kun ghaniyan aw faqiran fa Allahu aula ya ia kun ghaniyan aw faqiran jika yang terdakwa itu orang yang kaya ataupun orang yang miskin ya maka Allah lebih tahu kemaslahatan atau kebaikan di antara keduanya Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu. Yang kalau kalian mengikuti hawa nafsu itu akan melencengkan kalian dari keadilan. Wa in talwu kalau kalian memutarbalikkan kata ya, auto itu atau kalian enggan menjadi saksi, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Ini ayat 135 dari surat An-Nisa yang di sini berisi panggilan. Panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan kita. Ya, zat yang memberikan rezekinya kepada kita, memberikan fasilitas semua fasilitas kepada kita. Dan kita akan kembali kepadanya. Dalam ayat ini Allah memanggil. Dalam ayat ini Allah memberikan perintah dan memberikan larangan perintahnya apa? Perintahnya adalah supaya kita menjadi saksi yang adil. Kalau kita diminta jadi saksi, maka kita harus menjadi saksi yang adil. Ya. Kemudian dalam ayat ini juga ada larangan. Yaitu Allah melarang kita ya dari mengikuti hawa nafsu. Karena kalau kita mengikuti hawa nafsu, kita akan jauh dari yang namanya keadilan. Ya. Jadi ini di awal ini kita sampaikan bahwasanya ayat ini ada perintah dan ada larangan. Kalau ada perintah, kewajiban kita adalah melaksanakan. Sami'na wa Kami dengar ya Allah dan kami taat. Kami patuh. Kalau ada larangan, maka kita berusaha menjauhinya. Menghindar dari larangan tersebut. Ya. Mari kita baca penjelasan yang disampaikan oleh penulis yaitu Syekh Bakar Al-Jazairi rahimahullahu taala. Ya ayuhalladīna āmanū kūnū qawāmīna bil-qisṭi. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian ya dalam ayat ini Allah memulai firman-Nya ya ayuhalladīna kūnū qawāmīna bil-qisṭi. Jadilah kalian penegak penegak keadilan yang adil. Ya. Ai bil adli hada fil hukmi bainan nas. Ya. Jadi kita diminta, kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadi orang yang adil ketika memberikan hukuman kepada manusia, ya. Jadi kalau kita sebagai hakim misalnya. Maka kita harus adil dalam memberikan keputusan atau memutuskan suatu perkara. Ya. Kalau kita misalnya dipilih oleh masyarakat, ya masyarakat percaya kepada diri kita. Kemudian mereka punya permasalahan, mereka datang ke kita untuk supaya kita memberikan keputusan, maka berikan keputusan yang adil. Ini jadi makna kunu qawwamina Jadilah kalian penegak-penegak keadilan. Ya. Jadilah kalian apa? penegak-penegak keadilan, yaitu memberikan hak kepada masing-masing pihak. Ya. Memberikan haknya kepada setiap orang. Tidak tidak boleh ada orang yang merasa dizolimi atau terzolimi. Ini namanya adil. Ya, karena adil ini kan lawan dari kezaliman. Adil itu memberikan hak kepada orang-orang yang memilikinya, mengembalikan hak itu kepada pemiliknya. Tidak ada uh, tidak boleh ada orang yang terzalimi. Ya. Syuhada alillah. Yaitu kalian menjadi saksi karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau yaitu penulis mengatakan ai Dawu ayy adu Kalau kalian diminta jadi saksi, maka jadilah saksi yang jujur. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan surganya Allah Subhanahu. Wa syuhada alillah Ya, jadilah kalian saksi-saksi yang bersaksi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Lianna syahadata ala abdihi kasyahadati lahu azza wa jalla. Kalau kita bersaksi, ya, memberikan persaksian, maka dengan hal itu kita yakin Allah maha mengetahuinya. Allah maha mengetahui apa yang kita lakukan. Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Allah mengetahui apa yang kita ucapkan ketika kita bersaksi. Ya. Kalau kita bersaksi kepada diri kita, ya, dengan sesuatu, maka di situ Allah Maha mengetahuinya. Idza adauha adilatan la khifa fiha wala jawra walau kana dishahadatu ala anfusikum liannakum abidu wa fala tadlimu anfusakum. Dili anna dalika yarduhu sayyidukum lakum. Ya wal dulmu nafsi yakunu bi iktirafi dhanbi bil bil haifi bi shahadati wa adami al adli fiha. Jadi dalam ayat ini tadi para pencinta liman, jadilah kalian saksi-saksi karena Allah Subhanahu wa taala. Walau ala Walaupun kesaksian itu akan membahayakan diri kita. Jadi kalau kita diminta saksi jadi saksi dan kita memang salah. Kita bersalah dalam hal dalam permasalahan ini. Maka kita harus menjadi saksi yang adil dan kita menjadi saksi karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun itu nanti akan terkena diri kita, kita akan terkena hukuman misalnya. Kita akan terkena pidana atau apa namanya, ya, walau alang pusing, walaupun kesaksian itu akan membuat uh, diri kita terkena hukuman, misalnya, ya, karena namanya keadilan, harus tetap dijaga, walaupun atas diri kita sendiri, ya, ini Islam, agama yang kita cintai, agama yang kita banggakan. Dan kita memohon kepada Allah diwafatkan di atas Islam. Islam ini mengajarkan untuk berbuat keadilan. Ya, walau ala angkusikum. Walaupun terhadap diri diri kalian, walaupun kesaksian itu akan menyerapah, akan memberatkan diri kita sendiri. Tapi kita harus adil, harus ngomong apa adanya, harus jujur. Ya, jadi bukan malah membela diri. Ya, bukan malah membela diri atau misalnya kalau kita bersalah kemudian kita cari orang lain untuk membela kesalahan kita, kita bayar misalnya ini tidak tidak boleh seperti itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Siapa yang bersalah, siapa yang tidak siapa yang layak mendapatkan hukuman dan siapa yang tidak layak mendapatkan hukuman. Siapa yang adil, siapa yang dolim, Allah Maha mengetahui. maka konsekuensi keimanan itu kalau kita benar-benar beriman iman kepada Allah Allah Maha mengetahui Allah Maha mendengar Allah Maha melihat Allah Maha menyaksikan ya dan kita beriman akan adanya hari pembalasan hari kiamat kita akan berusaha untuk bersikap adil walau ala anfusikum walaupun persaksian itu akan memberatkan diri kita menjatuhkan kita pada hukuman atau pada pidana ya ini seorang muslim seorang muslimah seorang beriman itu dijaga keadilan dan ke kejujurannya dalam uh, ketika terjadi suatu permasalahan berkaitan dengan hak sesama manusia hubungan dengan sesama manusia ya walau kan nanti syahadatu ala anfusikum awil walidaini wal atau kita diminta jadi saksi yang dimana ketika kita jadi saksi ternyata kesaksian kita itu menyebabkan orang tua kita mendapatkan hukuman. Kalau memang orang tua kita bersalah, ya ada buktinya, ada saksinya. Kalau memang orang tua kita bersalah, ya kita tetap harus berlaku adil. Kalau memang benar-benar bersalah, nggak boleh kita tutup-tutupi. Orang tua kita ya kita cinta sama orang tua kita. Siapa sih anak yang nggak cinta sama orang tuanya? Kita menghormati kedua orang tua kita jasa mereka sangatlah besar enggak bisa kita balas ya. Tapi dalam masalah keadilan harus tetap ditegakkan. Ya, kalau kita selaku anak diminta jadi saksi terhadap suatu permasalahan yang di situ orang tua kita ya misalnya te, apa dituduh melakukan ini ini ini, dituduh ya atau di apalah ya. Kalau memang kita tahu orang tua kita bersalah, ya kita bersaksi sesuai dengan apa yang yang kita ketahui. Ya memang berat. Itu berat dalam hati kita. Ya itu berat para pecinta iman. Tapi inilah keadilan yang harus ditegakkan. Dalam ayat ini tadi Allah mengatakan Allah berfirman, "Kunu qawamin bil qist syuhada." Jadilah kalian penegak keadilan. Ya, penegak apa? keadilan. Karena biasanya mungkin orang itu saya bersalah nggak masalah lah. Kalau saya diri saya bersalah, saya jadi saksi, ya saya saya akan menyebutkan kesalahan saya. Tapi kalau orang tua saya jangan. Ya, orang tua saya saya cinta sama mereka. Tetap dalam Islam ini harus dijaga yang namanya keadilan. Tidak pandang bulu siapapun. Ya, mau siapapun mereka dari manapun anaknya siapapun golongan darahnya apa keturunannya siapa kedudukannya apa pokoknya kalau terjadi suatu permasalahan ada yang salah ada yang ada yang zolim ada yang adil maka yang zolim ini harus mendapatkan hukuman ya zolim ini orang yang harus mendapatkan hukuman Kemudian dalam ayat ini wa awil walidaini wal aqrabin. kalau ada kerabat kita yang salah, kita diminta jadi saksi. Ya, kemudian kerabat kita ada yang terdakwa atau dituduh ya melakukan ini, melakukan itu. Lah kita masih hubungan ada punya hubungan kerabat, hubungan saudara. Tetap kita harus menjaga yang namanya keadilan. Kalau kerabat kita salah ya katakan mereka salah. Dengan bukti-bukti yang ada, atau saksi-saksi ada saksinya, misalnya ya. ini uh, pentingnya kita berusaha sebisa mungkin untuk menerapkan yang namanya keadilan, walaupun kepada diri kita sendiri, kepada orang tua kita, dan kepada kerabat-kerabat kita, ya, kepada kerabat-kerabat kita, kepada anak kita. ya kepada paman, bibi, kakek, nenek, itu semuanya. Kalau ada di antara anggota keluarga kita yang bersalah dan kita diminta menjadi saksi, maka katakan sesuai dengan keadaannya. Jangan ditutup-tutupi. Allah maha mengetahuinya. Ya, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah SWT. Kalau di dunia kita tutup-tutupi, dari di hari kiamat, tidak bisa kita lakukan itu. semuanya akan terbongkar di hari kiamat akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalnya masing-masing. Kemudian di sini fal yashhad ahadukum ala nafsihi bi annahu fa'ala Maka adalah seorang bisa bersaksi atas dirinya sendiri kalau dia mengerjakan dia ya katakan saya mengerjakan ini. Kalau dia memang tidak mengerjakan, ya katakan saya tidak mengerjakan perbuatan ini. Apa yang dituduhkan kepada saya itu tidak benar sesuai sesuai dengan kenyataan yang ada. Ya. Wa wa ummihi wa aqribahi. Begitu pula kalau ada orang yang memberikan tuduhan kepada orang tua kita, kalau memang orang tua kita melakukan iya saya bersaksi orang tua saya melakukan hal tersebut. Ya. Saya berusaha menegakkan keadilan. Kalau orang tua kita nggak bersalah, ya kita harus membela, kita bersaksi. Orang tua kita nggak bersalah. Ya, Sejauh yang kami saya tahu begini-begini kita jelaskan. Ya, kita jelaskan. "Annahum faalu aw qalu aw akhadu aw taraku." Ya. Jadi katakan sesuai dengan kenyataan yang ada. Sampaikan fakta-faktanya. Jangan ada yang diputarbalikkan. Jangan ada yang disembunyikan. Ya. "Fala <tik> tahmiluhu" atau walidayhi wa wajibul ihsanil akribai an yaktuma syahadata alaihim au yubaddiluha khaifan fiha ja'iron ya jangan jangan karena kita terbawa perasaan kemudian kita mengikuti hawa nafsu kasihan orang tua saya saya enggak tega oh, jangan seperti itu ya ya kasihan ya benar tapi kalau sudah Terbukti bersalah, ya. Tidak ada rasa kasihan dalam hal ini. Keadilan ini tetap harus ditegakkan. Jangan sampai ada orang yang terzolimi. Jangan sampai kita mendolimi orang, ya. Jangan sampai orang tua kita juga mendolimi orang lain. Jangan sampai ada anggota keluarga kita yang juga berbuat kezaliman, ya. Seandainya, misalnya, kita jadi saksi. Dan kita tahu betul anggota keluarga kita itu bersalah. Kemudian kita bela, kita tutup-tutupi. Akhirnya kita menang di pengadilan misalnya. Anggota keluarga kita yang jelas-jelas salah dia nggak dapat mendapatkan hukuman, ya dia bebas dari hukuman. Tapi di sana ada orang yang terzolimi hati-hati orang terzolimi ini doanya dikabulkan sama Allah Swt. Ya. Jangan orang-orang yang menang di pengadilan, dilandasi dengan kecurangan, ya, dilandasi dengan pemalsuan data, itu mereka jangan dikira bisa tertawa bahagia, ya, tak, mereka kelihatannya tertawa, terbahak-bahak seneng, tapi hati mereka berkecamuk. Mereka bisa saja tertawa terbahak-bahak. hanya sementara di dunia. Nabi tapi nanti di akhirat akan ketahuan siapa yang berbuat zalim, siapa yang tidak melakukan kezaliman. Ini yang harus kita camkan bersama. Ya, karena ini konsekuensi iman, wahai orang-orang yang beriman. Ya, jadilah jadilah kalian penegak-penegak keadilan. Kunu qawwamina bil qisti syuhada. Ini Allah yang perintahkan. Perintah Allah kalau kita kerjakan itu dapat pahala, bernilai pahala. Dan membuat hati itu tenang. Ya. Dan kita yakin saya yakin-yakinnya Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan kita dan Allah yang Maha tahu apa yang membuat kita tenang dan bahagia dunia dan akhirat. Kalau Allah perintahkan kita agar menjadi saksi yang adil itu untuk kebaikan kita. Ya itu untuk kebaikan kehidupan orang-orang yang beriman. Karena dengan keadilan itulah sesuatu itu akan berjalan dengan baik. Ya, tidak ada orang yang terzolimi, tidak ada orang yang merasa dianiaya, diambil haknya, dirampas haknya, atau yang lain sebagainya. Wala turau fi ada Syahadati fakran wala turau kurban atau bukan. Fawwahu awla bil fakir bil isni lahi wa awli bi wa awli bil hinn bil kani an yakhud min huinahu. Fala yamilan ahadukum maal fakir rahmatan bihi, wala maal kani tauman fihi wal yuwakil dalika lillahi taala fahu awla Kemudian dalam ayat ini pada pecinta liman kita perhatikan tadi Iyakun ghaniyan au faqiran fa Allahu aula bihima. Ya. Kalau kita diminta jadi saksi. Ya, kita jadi saksi. Kemudian orang yang dituduh bersalah atau orang yang terdakwa ya. Misalnya orang kaya. Orang yang dituduh terjerat kasus itu orang yang kaya. Maka kita enggak jangan amal jangan silau dengan kekayaannya. Oh, nanti kalau saya bersaksi, kalau saya membela orang ini nanti mungkin saya dikasih harta sama dia akhirnya kita bersaksi dengan persaksian yang palsu dengan persaksian yang dusta karena bah, karena kita berharap <coughs> harta dari orang orang yang kaya tersebut ya atau orang yang terdakwa ini yang terkena kasus ini misalnya orang pejabat punya kedudukan orang terpandang ya Kemudian kita disuruh jadi saksi. Wah, ini orang yang terdakwa, ini orang yang berpengaruh. Saya akan bersaksi untuk meloloskan kasusnya saja. Saya akan membelanya. Jadi, kata-kata yang keluar dari lisan kita itu untuk membela orang ini, karena kita berharap manfaat dari orang tersebut. Dikasih kedudukan, dinaikkan pangkat, atau terhindar dari keburukannya. Misalnya, kalau orang ini punya punya apa kekuatan punya masa atau yang semisalnya ya maka dalam ayat ini iya kun kalau yang bersalah yang terjerat kasus itu orang yang kaya kita sebagai saksi tetap harus adil nggak peduli sama yang kaya kalau orang yang ini orang yang kaya yang dia tertuduh bersalah dengan bukti dan saksi yang ada maka kita jadikan bersaksi sesuai dengan apa adanya. Kalau orang ini salah, ya salah. Ya, jangan kita menutup nutupinya karena berharap akan kekayaan orang orang tersebut. Ya, ingin mendapatkan pemberian hadiah atau yang lain sebagainya. Bagaimana kalau yang orang terjerat kasus atau orang yang tertuduh ini adalah orang miskin? Ya, tetap kita harus berlaku adil tetap harus berlaku apa? Berlaku adil. Jangan, oh ini kan yang terdakwa ini, yang tertuduh ini orang miskin, kasihan. Kalau nanti dia dihukum, bagaimana keluarganya, siapa yang ngurusi. Jangan seperti itu. Jangan bawa-bawa perasaan. Ya. Dalam ayat ini Allah mengingat, فَاللَّهُ بِهِمَا Semuanya diserahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita menjadi saksi yang adil, ya, Kemudian karena keadilan kita dalam bersaksi orang kaya itu enggak memberikan kita apa-apa malah memusuhi kita itu urusan dia. Allah yang akan memberikan kecukupan kepada kita, Allah yang Maha Kaya. Ya. Yang di mana kekayaan Allah tidak akan berkurang kalau dikasihkan kepada hamba-hambanya. Sedikit pun tidak berkurang. Ya. Kemudian kalau orang ini miskin, kemudian kita berlaku menjadi saksi yang adil, Kemudian orang yang miskin ini karena dia bersalah dan dia harus mendapatkan hukuman, Allah yang mengurusi keluarga keluarga orang ini tidak akan ditelantarkan. Ya. Jadi kaya atau miskin, sebagaimana kita bersaksi kalau kita jadi saksi walaupun diri kita itu memberatkan diri kita jatuh sisi karena kita akan terjerat hukuman juga begitu pula kalau orang tua kita yang bersalah maka katakan sesu apa adanya kerabat kita juga sama begitu pula kepada orang lain yang enggak ada hubungan darah orang kaya mau orang miskin mau pejabat mau rakyat biasa kalau kita jadi saksi maka menjadilah berusaha lah menjadi saksi yang benar-benar adil ya jauhi sejauh-jauhnya dari yang namanya berbuat kezoliman yang misalnya ada orang miskin Dia mencuri motornya atau ya mencuri motornya orang kaya. Kemudian kita kasihan, kasihan orang miskin ini. belanya aja. Saya akan membela orang ini. Orang kaya kalau diambil motornya kan masih banyak. Dia punya harta. Jangan seperti itu. Yang namanya kezoliman tetaplah kezoliman. Kecil atau besar, sedikit atau banyak itu namanya kezoliman. Yang kezoliman nggak bisa dirubah. Ya, tidak bisa dirubah. Ya. Kemudian dalam ayat ini fala tattabiul hawa. Ya. Kita baca keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Ba'da hadal irsyadi wa tawjih. ila fil qada'i wa shahada. Setelah Allah memberikan penjelasan tentang pentingnya keadilan dalam memberikan hukuman atau dalam menjadi saksi, Nah Taala al-Mu'minin an-nitiba Maka Allah melarang di ayat ini juga, ayat 135 dari An-Nisa, Allah melarang orang-orang yang beriman untuk mengikuti hawa nafsu. Fala tatabi'ul hawa. Allah berfirman dalam ayat tadi, Fala tatabi'ul hawa. Janganlah kalian mengikuti hawa nafsu. Beliau mengatakan, yaitu Syekh Abu Bakar mengatakan, Wal hawa huwa mailun nafsi ila matukibuhu wa mayuzayinuhu Yang namanya hawa nafsu itu, adalah sesuatu yang disukai oleh oleh manusia. Ya. Jadi hawa nafsu itu mengajak kepada sesuatu yang disenangi sama manusia itu sendiri. Ya. Makanya harus seseorang itu perlu mujahadatun nafs, berjihad melawan hawa nafsunya. Hawa nafsu ini senantiasa mengajak kepada keburukan, mengajak kepada dosa dan maksiat. Inna nafsa la'amma bisu' Sesungguhnya jiwa itu senantiasa mengajak kepada keburukan, ya, maka harus dilawan. Jangan diikuti awan nafsu, kalau awan nafsu ini mengajak kita malas ibadah, ya, harus dilawan, malas belajar, malas menuntut ilmu, harus dilawan, jangan dituruti awan nafsu ini. Begitu pula dalam memberikan penghukuman, ya, misalnya jangan kita berpikir yang jauh-jauh dulu, ya, kita berpikir dengan skala yang kecil kalau anak kita bersalah misalnya. maka kalau memang anak kita bersalah ya berikan hukuman yang sewajarnya jangan dibiarkan gak usah dikasih hukuman masih kecil kasihan oh jangan tetap kasih hukuman yang kira-kira cocok apa yang tidak menyakitkan apa supaya menimbulkan efek cerah itu bagaimana ya maka begitu pula ketika memberikan hukuman jangan membabi buta menyakiti mencederai ini juga tidak benar Ya. Jadi semuanya itu kembalikan kepada Islam. Jangan mengikuti hawa nafsu kita. Rusak semuanya itu kalau kita mengikuti hawa nafsu semuanya akan jadi rusak. Ya. Dalam ayat ini apa hawa. Hawa huwa mailun nafsi wa ma syaitan. Dan syaitan itu senantiasa menghiasi hawa nafsu manusia. Maksiat dijadikan indah. Maksiat itu dijadikan enak, dilihat kok enak. Itu syaitan. Ya ketaatan itu kok dibuat rasanya kok berat, kok susah, sulit. Itu syaitan. Ya. Kemaksiatan dijadikan indah, ketaatan itu dihiasi seolah-olah berat, sulit. Ya. Dan lain sebagainya. fihi wa tatlubu wal mali wal jahi wal Ya kalau orang itu jadi saksi, kemudian dia mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan nggak bisa berbuat adil, dia tidak bisa menegakkan keadilan. Dia nggak bisa berkata jujur. Kalau dia mengikuti hawa nafsu atau perasaannya, seperti tadi orang kaya. Wah, ini kayaknya orang kaya. Ini. Kalau saya bersaksi, kalau saya membelanya, nanti saya dikasih uang, kemungkinan misalnya. Oh, ini orang miskin, kasihan ya. Saya bela sajalah supaya dia bebas. Oh, jangan seperti itu, jangan mengikuti hawa nafsu, jangan mengikuti perasaan ya. Ya, Allah mengingatkan fala tattabi'ul hawa. Janganlah kalian mengikuti hawa nafsu kalian. Ya. Di sini penulis mengatakan fana hata'ala ibadahul mu'minin an tibail hawa. Allah melarang hamba-hambanya yang beriman untuk mengikuti hawa nafsu. Hatta la supaya mereka orang beriman ini tidak jatuh dalam kezaliman. Baik dalam menegakkan hukuman atau memberikan persaksian. ya summa haddarahum fi liyil lisani hatta la ta'ti adilatan kemudian Allah mewanti-wanti ya dalam ayat ini apa wa intalwu kalau kalian memutar kebalikan kata-kata ya kan ada orang yang pintar ngomong pintar berretorika ketika dia jadi saksi dia memutar balikan fakta dia pokoknya diolah bagaimana supaya yang salah itu jadi benar, yang benar jadi salah. Yang zolim jadi selamat misalnya. Wa intalu, kalau kalian memutarbalikkan fakta, ya menyembunyikan kejadian yang sesungguhnya, ini hati-hati. Wa intalu, ya auto atau kalian enggan untuk menjadi saksi atas kebenaran, ya apa Allah mengingatkan fa innallaha kana bima ta'maluna ta khabir. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian lakukan. Ya. Ini jadi ya fa innallaha kana bima ta'maluna ta khabir. Fa in wa, wa in tul wa in talu au turidu fa innallaha kana bima ta'maluna ta khabira. Fadzkuru hada penulis mengatakan rahimahullah ingatlah hal ini ya yeah. wala jangan lupakan hal ini Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan apa yang kita kerjakan fa innahu yu'inukum ala azza wajalla amri wa kalau kita tanamkan dalam kehidupan kita keimanan yang kuat Allah Maha melihat Allah Maha mengetahui Allah Maha mendengar ya yeah maka kita akan mudah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa menjalankan larang menjalankan perintah, ya mohon maaf. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ya, kalau kita senantiasa menguatkan iman, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Tahu. Ya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan. Ya. Kemudian di sini penulis memberikan contoh kasus apa ya contoh kejadian lah yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau mengatakan, ya Yakulu Abu bin Rawah Shahidu mu Shahidu Mu'ta Radiyallahu Anhu Ardo. Ya, waktu bahasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya krisu ala ahli khaybar simarohum wazuru ahum. Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus seorang sahabat namanya Abu bin Rawah. mengutus sahabat ini ke Khoibar ya untuk menentukan zakat buah-buahan dan pertanian ya faaradu anyarshuhu lior fikobi maka orang-orang di Khaybar ini menyokok menyokok Abu wahad tadi supaya ya untuk me menyembunyikan uh, fakta misalnya ya Faqala lahum maka Abdul bin Wah mengatakan wa wahi laqad jitukum min indi ahabbil khalqi ilayya. Aku datang ke sini karena aku diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah orang yang paling aku cintai. Wala antum abghadu ilayya min a'daikum min al-kirad wal khunzan. Aku enggak benci sama kalian. Ya. Wa ma yahmiluni hubbi iyyahu wa bughdi lakum ala an la adila fiikum. Ya. Jadi ketika kalian mau menyogok aku, aku nggak mau nerima. Bukan karena aku benci kepada kalian, tapi karena harus saya harus berlaku adil. Saya di sini diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk keperluan ini ya saya harus kerjakan. Ya, kalau kalian memberikan soko menyuap, maka saya tidak akan menerimanya. Ya, karena ini adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang aku diutus kepadanya. Ya, aku diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk suatu keperluan, kemudian kalian menyokok saya untuk melakukan ini dan itu supaya saya menyampaikan kepada Nabi tidak sesuai dengan keadaan apa yang terjadi maka saya tidak mau ini bagaimana Abdullah bin Harun Anhu beliau menjadi seorang saksi yang adil ya beliau menjadi seorang utusan yang menerapkan yang namanya keadilan ya dan menjauhi uh, segala macam bentuk ke kezoliman ya ini mungkin uh, para pecinta liman yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk berlaku adil ya dalam bersaksi dan dalam memberikan hukuman dan Allah melarang kita untuk mengikuti hawa hawa nafsu. Wallahu a'lam Dukung channel kami dengan like, subscribe dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.